Kat. Kat? Bos. Ni kerja untuk klien hari tu. Dia nak on the 1st of June. 1st of June? Yes, 1st of June. Okay? PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa untuk tempoh 4 minggu yang telah bermula pada 12 Mei 2021. SOP bagi PKP 3.0 telah diperketatkan termasuk larangan rentas negeri dan daerah serta sekatan bagi aktiviti sosial, sukan dan juga rekreasi serta persidangan dan mesyuarat secara bersemuka. Namun begitu, penularan dalam komuniti yang semakin meningkat dan kewujudan varian baru yang lebih agresif dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi menyebabkan usaha untuk melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa yang lebih panjang. Mengambil kira perbincangan dan juga penelitian. Hello, Mak. Hello, Kat. Jadi, mau balik gawe ya? Kut dah jadi, Mak. Gitu orang berita umum PKP lagi. Sedihnya, aku, Mak. Balik kena quarantine 14 ono. Setakat 4-5 ono. Kut dapat mitiak, tapi dah sempat jumpa Mamak lah sebab mesti quarantine. Lagipun tiket belon, duit macam sebelum tu. Biasalah, aku bukan kayangan. Oh, duit hal ni. Tiap mamak baik barang dumu, disahnya bigaduh. Okay, Mak. Thank you, Mak. Bye. Mengetatkan lagi pelaksanaan PKP 3.0 yang sedang Pejabat Perdana Menteri vaksin COVID-19 dengan penambahan sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan juga sosial. Sidang khas ini turut melibatkan kerajaan negeri. Kuda dia. Kau tak nak? Halah. Di negeri perincian mengenai sekatan tambahan ini akan diumumkan dalam sidang media Menteri Hadapan Pertahanan. Ji, macam tak plan kita. Kita pergi beli barang, contohnya macam dak bihun, daun sup, limau. Dan mana? Kelak kami emas semua? Macam tulis, mana ingat gitu? Ben, it's showtime. Bebas kuman, tiada lagi kotoran. Nipis laksa sawak dengan gula pom. Masalahnya tak ada putih di sini. Fikir logik lah, Ji. Macam ni kita dah masak pun saya dah pes laksa sawak dengan gula pom. Kau lah tu, lupa nak beli. Hai, kita lah hodoh ingat. Sekarang ni siapa hodoh ingat? Bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1/2 inci lengkuas, 4 apa macam suara ni?
empat tangan itu. Oh. Yalah, tak nak ombol lah. Sebab tapi cantik jadi. Aku suka lah. Ayy, sepalah. Julah, kita makan. Hello, Mak. Sorry, baru call. Kok baru parik kerja. Hello. Dek hal ini, umuman. Boleh, ya tak nanti. Dengan sama borik ku nak makan-makan sebab ku ya sambut gawe lagi. Best kan? Wah, sidik mu ne. Utung mu dengan diwatino. Ya, re, Mak. Eh, ku mau terima barang so ingan. Cun-cun onu gawe aku terima. Sorry, Mak. Ku duit dapat parik sewak te. Bagus deh, dek hal lebih. Cokawat deh. Jaga otak mu pagu saya itu hubuah COVID-19. Ya, deh, Mak. Selamat onu gawe ya. Bye, Mak. Love you. Bye, selamat onu gawe oke. Love you too. Bah, makan lagi kita. Sejok lah makanan tu. Eh, kita orang menanggah si apa benda di kiri rumah kami. No, mak. Kita orang mau cuba si pakaian tradisional Bidayu. Tok, topi tok. Orang nunggahnya, spia. Rantai tok, orang nunggahnya, pangnya. Entok, pakai tok, boleh rasa gawe. Oh, gini baju orang Bidayu. Sorry lah, Kat. Hidangan kita hari tok, sedap oot. Sehal lah, yang penting kita dapat sambut gawai sama-sama. Bajum, man. Oh, hai.